Jemaat Tuhan pun mulai berdatangan untuk menerima lawatan Tuhan. Di dalam KKR Doa Malam, di persekutuan Doa Happy Family Center. Siap, 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 yo, Sarangeo. I love you, yo, I need, I see, hey. Aku tresno, Gusti, Gusti tresno. Sarangeo, Sarangeo, I love. Sarangeo, I love you. Oh, I need, I see teru. Aku tresno Gusti, Gusti tresno aku. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Woo, beringat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara malam hari ini di Purbalingga ini. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita. Amin. Masalah tidak boleh membuat kita lemah. Hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidup ini kalau kita sedang melayani lalu ada masalah. Dan kecenderungan kita mau lari dari masalah. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, hanya pengecut yang akan lari dari masalah. Betul, dalam rumah tangga ada tantangan. Betul, di masa muda kita ada masalah. Betul, di pekerjaan kita ada persoalan. Tapi jangan jadi Kristen yang pengecut. Jangan jadi Kristen yang cengeng, yang selalu berkata, ya tapi saya udah gak sanggup lagi pendeta. Masalah saya bertubi-tubi. Saya udah gak kuat lagi. Saya betul-betul orang iso pendeta. Hidup ini bahagia atau tidak bahagia, hidup ini semangat atau tidak semangat, bukan soal keadaan tapi soal fokus. Saya pernah lihat orang teleponan, orang pacaran gak? Orang pacaran kalau teleponan dia gini, kamu lagi ngapain? Nanya kamu lagi ngapain, lucunya apa coba? Terus dijawab, aku lagi kerja. Kerja lucunya apa? Dan orang pacaran kalau teleponan yang paling nyebelin tahu gak apa? Kalau mau tutup telepon. Kamu duluan dah. Oh, kamu aja. Aku tunggu ya, kamu tutup duluan ya. Kok belum tutup? Masih kangen ya. Pengen muntah kita lihatnya. Kalau fokus kita pada hal-hal yang indah, dahsyat dan luar biasa, hidup ini dahsyat. Saya tahu sebagian saudara mungkin sakit. Saya tahu sebagian saudara mungkin ada masalah. Saya tahu sebagian saudara sedang alam tekanan yang berat. But life is not about your problem, life is about your focus. Orang yang rumah tangganya bertahan bukan karena gak ada masalah. Tapi dia fokus selalu pada rencana Tuhan dan hal-hal yang indah. Rumah tangga bercerai bukan karena masalah. Ada banyak rumah tangga yang masalahnya lebih berat. Tapi dia tetap fokus pada rencana Allah dan hal-hal yang indah. Makanya Paulus bilang, di sini memang banyak penentang. Di sini banyak pengganggu. Dengan lain kata, di sini banyak tekanan yang harus aku lewati. Tetapi aku mengerti ada pekerjaan yang besar dan penting yang menanti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa pekerjaan yang besar dan penting? Supaya orang percaya dapat mengalami seluruh janji Allah. Mengalami seluruh janji Allah bukan berarti gak ada tantangan. Tapi di balik tantangan selalu ada kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Malam ini adalah malam yang baik. Malam ini adalah malam di mana Tuhan merubah hidup kita. Malam ini malam di mana God will change your focus. Tuhan mau merubah fokus kita. Sehingga bukan lagi pada hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mendatangkan amarah, hal-hal yang mendatangkan keputusasaan. Tapi Tuhan mau kita lihat perkara-perkara dasar yang Tuhan mau sediakan buat hidup kita. Bu, kadangkala persoalanmu, engkau terlalu melihat kesalahan orang. Pak, kadangkala kesalahanmu, engkau hanya terlalu melihat kekurangan dan kelemahanmu sendiri.
Dan akhirnya kau berpikir, kapan Tuhan bisa bela saya? Kapan Tuhan bisa buat mujizat buat saya? Engkau masih punya Tuhan kan, Pak? Apa yang perlu kau takutkan? Engkau terlalu banyak mengeluh. Engkau terlalu banyak bersungut. Engkau gampang sekali kecewa dan membenarkan kekecewaanmu. Sampai berkata, tapi orang itu nyakitin saya, tapi orang itu melukai saya, I know. Tapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amen. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Gak perlu kiri kanan mendengar, cukup engkau dengan Yesus. Angkat semua kecewa, angkat segala luka, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kepahitan, ikatan-ikatan pemberontakan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Setan, engkau tidak punya kuasa. 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 Bahkan kau ada roh-roh perzinahan, roh-roh perselingkuhan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Setan, engkau tidak punya kuasa. Bebas dalam nama Yesus. Yang punya luka hati, yang punya kepahitan, lepas dalam nama Yesus. Yang punya kebimbangan, keraguan, lepas dalam nama Yesus. Siapa yang percaya Tuhan jamah hidupnya, yang percaya lambaikan tangannya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau dengar kesaksian, tolong ada mic dikasih. Pak, sakit apa, Pak? Sakit saya ginjal. Sudah berapa lama? Cuci darah udah 2 tahun. Apa yang Bapak rasa malam ini? Merasa saya ini enak udah. Waktu Bapak datang ke sini apa yang Bapak rasa? Ya, yang saya rasakan tubuh-tubuh pada sakit. Setelah didoakan apa yang terjadi? Ya, terjadi agak enak. Coba Bapak bergerak begini. Bapak lagi proses cuci darah, ya. Tapi pastikan Bapak semangat, Bapak suka cita dan imani. Amen. Makin lama cuci darahnya makin turun. Amen. Dan Bapak dapat kesembuhan sempurna itu. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amen. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Itu tadi, aduh saya ini boyoknya sakit banget sampai sakit. Aduh. Sampai kayak emang datang. Emang sering gitu, sering datang dan pergi itu boyok iya, sakit itu? Iya, ini sering banget ini karena dulu itu pernah jatuh waktu cucu saya mondok itu. Saya kepleset gitu loh, kejedron sekurete ini sini nih katanya dokter ada yang bengkong. Dan ini kadang-kadang kalau pas berdiri lama ya gak kuat. Oh, ibu pemain sirkus gitu ya. Itu kadang-kadang sini nih sakit. Nah, setelah didoakan apa yang terjadi? Ya, ini kesembuhan ilahi yang terjadi. Coba ibu jujat nih sampai saya. Coba ibu turun gini. Terus naik lagi. Nah, gitu. Terus gerak gini. Gerak gini. Enggak sakit lagi? Enggak, puji Tuhan. Siapa ini. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat. Ibu sakit apa? Sesak napas. Udah berapa lama itu? Ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Waktu datang ke sini memang lagi enggak enak. Udah dongado-dongado aku disembuh. Sekarang udah sembuh. Buat tarik napas panjang. Udah enak sekarang? Enak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Pak, Bapak sakit apa? Sakit jantung koroner. Oh, apa yang Bapak rasa? Yang saya rasa dada kiri sakit senut-senut. Senut-senut gitu. Setelah didoakan apa yang Bapak rasa? Ya, sekarang udah jalan kira-kira 5 meter atau 10 meter masih kuat. Tadinya enggak enak? Tadinya enggak enak. Oh, sekarang gimana jantungnya? Sekarang enak, jalan naik turun enak. Coba tarik gini, enak. Gerak gini, udah enak. Dan kalau Tuhan Yesus sembuhkan, dia sembuhkan 100%. Amin. Bapak sehat oleh kuasa Tuhan. Amin. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah melayani dalam KKR Doa Malam di Persekutuan Doa Happy Family Center, Bapak dan Ibu Gembala kembali dipercayakan Tuhan untuk melayani di Kabupaten Pakpak Barat di kaki Pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara. KKR ini dilaksanakan untuk merayakan hari ulang tahun Kabupaten Pakpak Barat yang ke-20. Informasi dari Pakpak Barat akan kami sampaikan dalam Ministry Update edisi berikutnya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Mari kita dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.